أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. قال نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: إن الله لا يقبض علما انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض علما بقبض علماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوس جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله tamu selamanya kita rafak setinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh mereka yang mengikut jejak langkah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Majlis, Pengerusi Surau Ad-Diniyah, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatankuasa surau, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada muslimat ke? Ada. Nampak macam satu je. Dia sorok muslimat. Belah mana muslimat? Sini, sini. Sini. Alhamdulillah ada lah. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengizinkan kita pada pagi ini untuk kita berhimpun di surau Ad-Diniyah ini semua dengan izin Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan kita untuk kita hidup, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan kita untuk kita berkesempatan untuk hadir pada pagi ini. Jadi insyaAllah pada pagi ini, sebelum kita mula, saya perkenal dirilah sebab baru masuk sini. First time, kali pertama. Jadi nama diberi Syahir Safwan, Syahir Safwan Ahmad Suhaimi, asal Kuala Lipis, Pahang. Kalau ada orang kampung sini boleh berkenalan lepas ni, kalau ada. Tapi berjarang jumpa orang Lipis sini. Dan sekarang saya tinggal di Taman Melati, Gombak, dekat dengan M3 Mall, LRT Taman Melati. Ada satu, ada flat banyak-banyak dekat situ. Ha, duduk dekat situ lah. Baik, insyaAllah pagi ni kita bincang sedikit pengisian subuh kita. Saya kira tak lama lah. Subuh ni dia tak boleh lama, dia perut lapar. Ada satu kali kuliah tu, ada seorang ustaz di bahagian belah-belah bangsa Kampung Kerinci, di tengah-tengah kuliah, dah lama lah kuliah tu, lebih kurang dalam setengah jam, 40 minit, tiba-tiba dengar jemaah kat luar tengah angkat periuk. Tengah angkat periuk, tiba-tiba buka pula bau kambing. Dia pun, kita berhenti sekarang lah, sadaqallahul azim. Jadi kalau tuan-tuan buat macam tu, saya berhenti awal lah. Kok bawa kambing ke pagi ni kan? Tak adalah, bukan mengharapkan apa-apa. Baik, kita baca satu potong hadis Nabi SAW. Mungkin tuan-tuan sudah dibacakan hadis ini, cuma kita ambil sebagai satu bentuk tazkirah, satu bentuk peringatan untuk kita ulang dan kita mengingat kembali tentang kehidupan kita, dan juga supaya kita faham matlamat kehidupan kita yang Allah Ta'ala sudah amanahkan kepada kita. Apa sebenarnya matlamat kehidupan kita yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala amanahkan kepada kita? Saya petik hadis ini dalam himpunan hadis-hadis peristiwa akhir zaman, yang mana kita semua kena sedarlah kita ni hidup di akhir zaman, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Kalau saya tanya apa tanda yang paling awal sekali akhir zaman, tuan-tuan nak jawab apa? Rasa-rasalah tanda pertama ataupun tanda yang paling awal sekali akhir zaman, agak-agak surau Ad-Diniyah nak jawab macam mana?
Ada jawapan? Tak ada. Kau tak berani. Kebanyakan dia akan jawab Dajjal. Biasanya lah orang akan jawab tanda akhir zaman yang pertama Dajjal. Tapi pada hakikatnya Dajjal ialah tanda yang kita sebut hampir-hampir kepada kiamat. Dia bukan tanda bagi akhir zaman. Akhir zaman itu bermulanya ketika mana bangkitnya Nabi akhir zaman. Siapa Nabi akhir zaman? Bukan Nabi Isa. Nabi Isa Nabi yang dibangkitkan untuk melawan Dajjal di fasa-fasa terakhir akhir zaman. Akhir zaman itu bermula ketika mana bangkitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah tinggalkan kita lebih 1400 tahun yang lepas. Maknanya akhir zaman ini sudah bermula lebih 1400 tahun. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah membahagikan akhir zaman umat aku ini akan dibahagikan kepada 5 fasa yang besar. Iaitu disebut fasa yang pertama iaitu ala minhajin nubuwah. Fasa akhir zaman yang pertama ialah fasa yang diurus tadbir oleh Nabi. Nabi urus tadbir Islam ataupun Nabi urus tadbir dunia sekitar 23 tahun. Kita ambil lah Nabi berdakwah di kota Mekah 13 tahun, kemudian berpindah ke Madinah sekitar 10 tahun. Walaupun pada asalnya 8 tahun, kemudian balik semula ke Mekah. Tapi itu balik itu dia bukan kira balik sungguh-sungguh. Balik nak buka kota Mekah, kemudian Nabi kembali ke Madinah. 10 tahun lah kiranya. Total 23 tahun. Kemudian pada fasa yang kedua, Nabi sebut akhir zaman ini akan diurus tadbir oleh Khulafa Ar-Rashidah. Ataupun kita biasa dengar dengan nama Khulafa Ar-Rashidin. Itu fasa yang kedua. Maknanya pengganti kepada Nabi ini adalah satu orang pengganti yang mana mempunyai daya kepimpinan yang hebat, boleh menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, tu ada nasi lemak dah kat luar tu. Dia letak depan ustaz pula. Patut kena sorok dulu. Tak jadi kuliah kita balik ni. Tengok jam tu tak? Tak ada saja bergurau tuan-tuan. Nak bagi tuan-tuan rasa lapar sikit. Itu pada fasa yang kedua, muslimin dan muslimat. Fasa yang kedua. Kemudian fasa yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis iaitu Islam ataupun dunia ini akan diurus tadbir oleh seseorang ataupun satu kelompok yang disebut sebagai mulkan adhan. Apa dia mulkan adhan? Iaitu pemerintahan yang didasari dengan diktator ataupun pemerintahan kuku besi yang menggigit. Mulkan adhan. Maknanya mulkan adhan ni ulama-ulama telah terjemahkan ataupun telah menghuraikan mulkan adhan ini ialah zaman selepas kejatuhan khalifah Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali penutup kepada Khulafa Ar-Rashidin. Kemudian selepas daripada pemerintahan Sayyidina Ali masuk kepada pemerintahan Sayyidina Hassan 6 bulan. Kemudian Hassan bagi pemerintahan kepada Sayyidina Muawiyah. Ketika itulah bermulanya zaman mulkan adhan, zaman pemerintahan kuku besi yang menggigit. Maknanya di sini bahawa pemerintahan Islam itu diwarisi mengikut kepada keturunan. Muawiyah bagi kepada anaknya Zaid, Zaid bagi kepada anaknya, bagi kepada anaknya, bagi kepada anaknya. Macam sistem sultan sekarang ni lah. Makna ketika itu bukan lagi zaman yang memilih kepimpinan berdasarkan kepada merit ataupun berdasarkan kepada credibility seseorang pemimpin. Mesti melihat kepada waris dia kepimpinan. Jadi dia sedikit berlaku kepincangan dalam pemerintahan. Sebab melantik khalifah mesti di kalangan anak. Itu dari kepincangan dari sudut sistem Islam. Dan sistem ini dia berlangsung sekitar beratus tahun. Bermula daripada pemerintahan Muawiyah, zaman dinasti ataupun zaman kerajaan Islam, kita sebut kerajaan Islam Bani Umayyah. Muawiyah ni Bani Umayyah. Kemudian jatuh Bani Umayyah, naik pula Bani Abbasiyah, sama juga mulkan adhan. Kemudian jatuh kerajaan Abbasiyah, kebetulan masih ada saki-baki Muawiyah di Spanyol. Kemudian sambung pula kerajaan Turki Utsmaniyah di Turki.
Sambung pula akhirnya jatuh kerajaan Islam pada tahun 1924. 1924 kita kena ingat betul-betul itu adalah tarikh terakhir Islam menjadi pemerintah kepada dunia. Selepas daripada 1924, ketika itu habis lenyap sistem khilafah, tak ada lagi khilafah yang berkuasa di atas muka bumi ini. Kan itu kalau kita tengok kenapa pada tahun 1924 sistem khilafah terpadam, habis terkubur sistem khilafah. Sebab itu kita tengok 1928, 4 tahun selepas diumumkan secara rasmi khilafah Islam jatuh, bangkit beberapa orang anak muda. Ketika itu umurnya baru 21 tahun. Pada tahun 1928 bangkit anak muda, nama dia Imam Hassan Al-Banna. Umur ketika itu 21 tahun. Dia kumpul beberapa orang yang ada fikrah untuk memartabatkan kembali syariat Islam. Dia kumpul balik untuk dengan matlamat supaya kita bina balik khilafah. Maka mereka bina satu gerakan nama dia Ikhwanul Muslimin. Sebab itu kalau kita tengok pada hari ini, kita berpegang pada asalnya, kita kena berpegang kepada khilafah. Bila mana khilafah jatuh, kita kena berpegang kepada Jamaatul Islam ataupun Jamaatul Islamiyah, kumpulan gerakan yang berjuang untuk menegakkan agama Islam. Itu perintah Allah Ta'ala. Kita kata kenapa kita tak nak ikut saja kepada pemerintah? Tak ada khilafah. Khilafah dah jatuh 1924 tahun. Sebab itu Asy-Syahid Said Qutb rahimahullahu Ta'ala sebut, mana-mana manusia yang membiarkan saja khilafah jatuh tanpa mereka bergerak untuk memperjuangkan dan juga untuk menegakkan kembali khilafah, maka seluruh umat Islam berdosa. Kalau umat Islam buat tak tahu lah, tak pilah, khilafah dah jatuh 1924. Yang penting aku hidup pada hari ini, duit masuk dalam poket, perut aku kenyang. Maka ketika itu Allah akan persoal, apa yang kamu buat untuk mendaulatkan syariat Islam? Imam Hassan Al-Banna dia tak perlu risau, dia dah boleh jawab, kami tubuh Ikhwanul Muslimin. Kami tubuh Ikhwanul Muslimin untuk kembalikan daulah Islamiah. Allah tak tanya berjaya tak Ikhwanul Muslimin, Allah tak tanya. Sebab sampai sekarang Ikhwanul Muslimin tak berjaya bina khilafah. Nah. Tak berjaya bina khilafah. Naik sekejap di Mesir. Naiklah sekejap di Mesir, zaman Mursi jatuh balik. Sekarang tak berjaya. Tapi adakah itu barometer kegagalan Ikhwanul Muslimin? Tak. Mereka telah berjaya bila mana mereka berjuang. Sama juga dengan negara-negara lain. Di Turki ada gerakan Islam dia. Di Pakistan ada gerakan Islamnya. Semua tempat berjuang untuk menegakkan syariat Islam, mereka adalah bermatlamatkan untuk menegakkan kembali khilafah. Berjaya ataupun tidak khilafah itu tertegak, itu bukan urusan manusia, itu urusan Allah Ta'ala. Ada kalau saya sebut fasa yang keempat ni, akan ada orang kata, kalau gitu baik tak payah berjuang, confirm tak berjaya. Sebab pernah baca hadis ni dengan satu jemaah di belah Taman Melati, di kawasan PV8, kawasan kondo. Lalu dia orang tanyalah, kalau betul lah apa yang disebut dalam hadis, maknanya kita berjuang macam mana pun memang tak tertegak, memang takkan tertegak khilafah. Saya jawab, memang tak tertegak pun. Tapi Allah bukan nak tanya tegak ataupun tidak. Allah tanya, kamu buat apa atas dunia? Allah tanya, kamu buat apa? Jadi itu fasa yang keempat. Jadi bila mana jatuh 1924, bermula ketika itu era yang disebut oleh Nabi fasa yang keempat. Tadi fasa yang ketiga, minta maaf. Fasa yang ketiga, Mulkan Adhan tadi, berakhir 1924. Dan 1924 bermula fasa yang keempat yang disebut sebagai Mulkan Jabarian. Apa dia Mulkan Jabarian? Mulkan Jabarian ialah pemerintahan yang mana disebut dalam hadis, iaitu zaman pemerintah-pemerintah di seluruh dunia memerintah dalam keadaan penuh dengan korupsi. Maknanya penuh dengan penipuan, penuh dengan penindasan, penuh dengan membelakangkan hukum syariat Allah Ta'ala. Jadi ulama-ulama ataupun ahli-ahli sejarah telah mencatatkan bahawa Mulkan Jabarian ini adalah zaman era pemerintahan demokrasi seluruh dunia. Bila mana dijatuhkan khilafah Islam, ditegakkan
pemerintahan yang berasaskan demokrasi. Siapa yang rancang untuk laksanakan demokrasi seluruh dunia? Kita tengok dalam Protocol of Zion. Tuan-tuan balik search dalam Google, Protocol of Zion, ada disebut dalam Protocol of Zion bahawa kita akan memastikan seluruh dunia ini mengaplikasikan sistem demokrasi, tidak ada lagi negara yang berasaskan Islam ataupun berasaskan agama. Kalau ada negara nak memerintah berasaskan kepada sistem pemerintahan Kristian sebagai contohnya, tak boleh, mesti berasaskan demokrasi. Apa maknanya? Demokrasi, hak kesamarataan bagi semua manusia, manusia semua ada hak. Walaupun manusia menolak hukum Allah Ta'ala, tak apa, itu hak demokrasi. Itu sistem yang diasaskan oleh kumpulan Zionis. Mereka nak pastikan umat, nak pastikan dunia ini tidak dipegang oleh mana-mana agama. Mereka letak dalam Protokol of Zion pada protokol yang keempat, bab yang kedua. Tengok protokol keempat, bab yang kedua, mereka letak selagi mana negara ataupun satu kelompok itu dikawal oleh agama, maka selagi itu kita tak dapat nak mengatasi kepimpinan mereka. Jadi kita kena padamkan agama dalam mana-mana kelompok. Kalau ada negara yang memimpin berasaskan kepada agama Hindu, kita kena padamkan. Yang paling mereka takut ialah agama Islam lah. Mereka tahu, sebab mereka yang rosakkan agama-agama ni, tuan-tuan. Agama Yahudi mereka rosakkan, agama Kristian mereka rosakkan. Kita tengok sejarah agama Kristian, yang mana ada seorang sosok tubuh nama dia Paul. Nih, Paul ni ialah asalnya orang Yahudi. Dia yang pergi bisik dekat Raja Rom supaya pi tangkap Isa tu. Isa ni kalau kau lepaskan lama-lama, nanti Isa ni dia akan ambil jawatan kamu jadi raja. Lalu disebabkan bisikan daripada Paul ini, akhirnya Maharaja Rom ketika itu nama dia Herodes pi tangkap Nabi Isa alaihi salam. Walaupun tak berjaya, Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala, tetapi mereka telah memerangi umat Islam. Nabi Isa diangkat, Raja Herodes mati, ganti dengan Raja Trajan. Kita biasa dengar Raja Trajan kan, dulu ada sabun Trajan, sekarang tak jumpa dah sabun Trajan . Dulu sukalah duk main rambut Trajan tau, buat atas. Trajan tu ialah Raja Rom, Raja Romawi selepas daripada Herodes. Raja Trajan di antara raja yang juga memerangi umat Islam ketika itu. Dia tangkap kumpulan-kumpulan yang ikut kepada Nabi Isa alaihi salam. Tiba-tiba ketika mana Nabi Isa dah tak ada, tiba-tiba Paul ni dia datang, dia kata, sebenarnya aku dah bertaubat, aku nak kembali kepada ajaran Nabi Isa. Semalam aku jumpa Isa, dia cakap dekat aku, aku datang wahyu daripada Isa, Isa bisik dekat aku, kita mesti mengaplikasikan Trinity. Dia buat rosak agama, dia menyamar jadi agama Islam. Agama Islam ketika itu agama Nabi Isa lah. Dia rosakkan agama Islam ketika itu. Dia buat fahaman-fahaman, kata Isa ni sebenarnya anak Tuhan. Dia datang semalam turun jumpa dengan aku, dia bagi tahu bahawa dia itu anak Tuhan. Kemudian disebarkan fahaman Trinity ketika itu. Nah, panjang ceritalah sejarah Kristian ni. Tapi kita nak sebut bahawa mana-mana agama pun yang memegang kepimpinan sesebuah negara, maka Zionis tak suka. Apatah lagi kepimpinan negara tersebut dipimpin oleh orang Islam, maka dia akan pastikan bahawa kerajaan Islam itu akan jatuh. Kerana itu dia robohkan Turki Uthmaniyah, dia hancurkan Turki Uthmaniyah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, diganti dengan sistem republik ketika yang pertama. Saya tak ingat tahun 1919 ataupun 1920, sebelum terjatuh secara rasmi pada 1924. 1924 ni secara rasminya dia dah jatuh lama dah, 19 lebih dah jatuh dah Turki Uthmaniyah. Tetapi kalau kita nak tengok pada 1920-an, sebelum terjatuh secara rasmi Turki Uthmaniyah, ketika itu telah berlaku pilihan raya yang pertama. Ni bukan nak berkempen pilihan raya Malaysia ni, nak cerita sejarah, tuan-tuan jangan silap tafsir. Dia tak apa elok kita bincang hal parti politik dalam surau, tetapi bincang tentang perihal dasar politik wajib kena bincang, sebab itu dasar yang mana telah diurus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bincang tentang politik antarabangsa ataupun bincang tentang politik dasar berkaitan dengan sistem pemerintahan Islam, itu kena bincang. Baik,
sekitar tahun 1920-an, ketika itu sebenarnya telah berlaku satu pilihan raya yang pertama, iaitu telah mengangkat Mustafa Kemal Ataturk menjadi presiden pertama bagi Turki Uthmaniyah. Tuan-tuan kena tengok sejarah Turki. Pada asalnya Turki ini dia ada satu hierarki dia. Pada pertama sekali dia ada presiden, president of republic, presiden kepada Republic of Turkey. Kemudian di bawah presiden tersebut, bukan di bawah, dia dalam satu sektor ada lagi khalifah. Dulu khalifah paling tinggi, khalifah paling tinggi. Di bawahnya ada menteri-menteri ataupun pelaksana-pelaksana dasar yang lain. Kemudian ketika mana zaman era demokrasi, diangkat republik ataupun diangkat president of republic paling tinggi, kemudian dia beri satu sektor iaitu sektor agama Islam, diurus takbir oleh nama dia, ketua dia khalifah. Nampak tak sama dengan Malaysia? Malaysia dikuasai oleh Perdana Menteri, kemudian ada raja, ada raja. Raja urus bahagian apa? Pentadbiran negara. Tidak, mengurus hal ehwal orang Islam dan juga Melayu. Itulah berlaku di Turki. Kenapa sama? Sebab yang mengarahkan, yang mendesainkan untuk menghapuskan sistem Islam itu orang yang sama, Zionis. Saya tak sebut Israel, Israel itu mulia. Setengah orang disebut Israel, Yahudi. Yang jahatnya Zionis. Israel itu nama Nabi Ya'qub, tuan-tuan. Israel ialah Nabi Ya'qub. Yahudi anak kepada Nabi Ya'qub. Yang jahatnya Zionis. Bolehlah kita nak bagi tahu Israel hari ini jahat, tak apa, bolehlah. Kita nisbah kepada Zionis juga. Tapi nak sebut dari sudut konteksnya, Israel ialah gelaran kepada Nabi Ya'qub alaihi salam. Manakala Yahudi anak kepada Israel, yang disebut sebagai Bani Israel. Israel ada 12 orang anak. Salah satunya Yahudi, salah seorang anak dia. Antaranya Nabi Yusuf, Bunyamin. Dan salah satu yang paling famous kebelakangan ni ialah Izaka. Izaka yang mana dikatakan bapa ataupun asal usul orang Melayu. So kita ni orang Yahud, orang Bani Israel belaka ni Melayu ni, kalau ikut kajian dia pun lah. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Jangan mengaku Bani Israel pula lepas ni. Saya ni keturunan Bani Israel. Mana bukti tuan Bani Israel? Tak ada lagi proven yang betul-betul. Cuma tu kajian orang berdasarkan pada DNA. Lalu disebut Turki telah mengarahkan bahawa yang memerintah hal ehwal agama Islam, dia bagi jawatan kepada khalifah. Jadi itu dah berlaku proses sekularisme yang pertama. Proses sekularisme mengasingkan hal politik dan juga hal agama. Kalau Islam nak campur adukkan tentang sistem, katakanlah nak campur aduk tentang sistem berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya, dia kata tak boleh, kamu jaga hal agama kamu khalifah. Itu berlaku di Turki pada awal dia. Kamu jaga hal kamu, kamu pastikan masjid kamu bina banyak-banyak, masjid ada imam tak, buat tahlil tak kat masjid, jaga hal tu je, buat puasa, buat iftar, buat solat terawih, masuk hal ekonomi ni kami jaga, kamu jangan campur hal kami. Kami nak buat sistem riba ke, kami nak buat sistem cukai yang menghimpit rakyat ke, itu terpulang kepada kami. Itu hak kami. Kamu tak ada campur aduk. Ketika itu sistem Islam dan juga sistem pemerintahan diasingkan. Dan ianya berlaku kepada seluruh negara, dia merebak seluruh dunia. Kalau kita tengok pada hari ini, tak ada lagi dunia yang mengaplikasikan sistem khalifah ataupun sistem. Adalah di Arab Saudi, dia tak guna sistem demokrasi secara pure, dia ada raja dia. Begitu juga dengan di Brunei, dia tidak ada sistem. Dia ada juga parti politik, tapi dia tidak seperti di Malaysia. Tapi kita nak sebut hampir seluruh dunia mengaplikasikan demokrasi, dalam erti kata telah mencabut hak agama ataupun hak Islam untuk menguasai ataupun memerintah dengan cara Islam. Sebab itu kalau kita tengok Malaysia, walaupun kita kata Malaysia sebuah negara demokrasi, tapi Malaysia sebuah negara yang unik, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Apa uniknya? Apa uniknya di Malaysia? Malaysia ialah sebuah negara yang menjadikan agama Islam sebagai agama persekutuan. Bila mana diletakkan Islam sebagai agama persekutuan,
maka dia telah meletakkan bahawa Islam adalah agama bagi Malaysia. Beza dengan Islam sebagai agama rasmi. Ya? Islam bukan agama rasmi Malaysia. Islam adalah agama bagi Persekutuan Malaysia. Apa bezanya? Bezanya maknanya Islam ada hak keistimewaan yang tersendiri dalam Malaysia. Sebab itu kita tengok, kita dikawal dengan JAKIM, ada JAKIM. Setiap negeri dia ada jabatan agama setiap negeri. Agama lain tak ada. Sebab apa? Sebab kita tak menyamaratakan agama, tetapi kita tidak menyekat agama lain untuk melakukan kebebasan beragama. Mereka boleh melakukan kebebasan agama sendiri, tetapi mereka nak duduk bersama-sama dengan Islam ataupun nak dapat hak keistimewaan selari dengan Islam, tak boleh. Senang kata saya buat analogi macam ni lah. Apa beza Islam Persekutuan dan Islam sebagai agama rasmi? Macam kita nak kata bahawa seseorang yang memiliki sebuah rumah, saya milik sebuah rumah, kemudian datang tetamu-tetamu lain, jadi saya tuan kepada rumah tersebut. Jadi tetamu-tetamu yang lain datang, dia boleh tak buat sesuka hati dia? Tak boleh, dia mesti minta kebenaran. Saya boleh buat sesuka hati, saya kata, ah, tuan tolong duduk di kursi sini, ni saya bagi pada tuan. Saya sebagai tuan rumah mesti bagi hak kepada dia sebagai tetamu. Duduk di sini, duduk di sini, duduk di sini. Tak boleh pergi ke sini, tak boleh pergi ke sini. Dia tak boleh kata, eh ni hak kami, kami nak tunjuk hak kami. Tuan-tuan, kalau ada tetamu macam tu, tuan halau je. Tukur ajar punya tetamu. Okay. Dia tak boleh nak kata, ini hak keistimewaan, ini hak asasi kami. Tak boleh, ni rumah aku. Ini rumah aku, kamu tak boleh buat suka hati. Itu makna agama Persekutuan. Kalau agama rasmi, dia macam ni. Agama rasmi, ada 4 orang, dia menyewa sebuah rumah. Daripada 4 orang, dia lantik seorang jadi ketua rumah. Itu makna agama rasmi. Semua orang ada hak yang sama. Dia kata, eh aku nak pergi sini, tak apalah, pergilah. Tapi yang jadi ketua dia ni, kalau ada orang datang, siapa yang nak pergi? Tak pergi, 4-4 wakil seorangnya. Itu dia panggil orang rasmi, agama rasmi. Dia panggil wakil yang nak mewakilkan orang. Tetapi dari sudut hak, 4-4 ada hak. Aku boleh duduk bilik ni, aku boleh duduk bilik ni. Eh aku nak guna peti ais, suka hati aku lah. Eh aku nak tutup kipas, suka hati aku lah. Hak ketua dia tak boleh halang, sebab dia hanya ketua. Nampak tak beza dia? Jadi Islam dia bukan agama rasmi Malaysia, dia agama Persekutuan. Jadi kenapa kalau ada orang kata Islam ni mesti bagi hak, kalau masjid dapat peruntukan 5 juta, kena bagi juga pada agama lain 5 juta? Kita kata kita bukan agama yang menyamaratakan semua agama. Kalau kita kata, eh kenapa Islam ada JAKIM, kami nak juga ada seperti mana JAKIM. Tak boleh, kita kata ni agama bagi negara kita. Itu bezanya. Makna kita nak sebut Islam, Malaysia sebuah negara yang mengimplementkan Islam, bukan mengimplement. Malaysia ialah negara Islam, tetapi masih lagi banyak kelompongan yang kita kena perbaiki. Itulah yang kena perbaiki itu, tuan-tuan kena fikir sendirilah nak perbaiki macam mana. Salah satu baiki, kita kena baiki dengan kertas undi. Itu salah satu cara. Dia tak berkemping. Salah satu cara pengamalan demokrasi, kita kena tengok siapa yang boleh isi kekosongan yang ada dalam kepimpinan untuk naikkan kerajaan, untuk naikkan kembali Islam di Malaysia. Kita kena tengok siapa yang berkelayakan, maka ketika itulah kita kena assume dia, supaya dialah yang mendaulatkan Islam. Itu dari sudut pengamalan demokrasi di Malaysia. Jadi kerana itu kita kena melihat bahawa negara kita ini, asas terakhirnya negara kita ini adalah negara yang sedikit berbeza dengan sistem demokrasi di luar. Kalau tanya ada tak negara seperti mana di Malaysia, tak ada. Malaysia negara demokrasi yang paling pelik sekali. Demokrasi tetapi dalam masa yang sama meletakkan agama sebagai agama negara. Tak ada yang buat macam tu. Jadi kita kena gunakan keistimewaan tersebut. Jangan kita nak sibuk memperjuangkan hak asasi semata-mata sampaikan kita memadamkan. Sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya tak nafi, tuan-tuan boleh tengok di parlimen adanya usaha-usaha untuk meletakkan Malaysia Islam sebagai agama rasmi. Dia nak tukar daripada Persekutuan kepada rasmi. Ada usaha-usaha tersebut. Boleh check di YouTube. Ada seorang bangun ahli parlimen. Dia kata, menteri,
saya bukan sokong menteri tu, tapi untuk bab Islam sebagai Islam sebagai agama negara, kita kena sokong. Nak tak nak kita kena sokong, kena mematangkan kita punya, kita punya persepsi politik kita. Jadi jangan main politik persepsi lah, kita kena bertindak secara matang. Ada seorang ahli parlimen, ketika itu dibacakan satu teks. Dia sebut teks simple je. Kata teks tersebut apa dia? Islam sebuah negara Islam dan lain-lain sampai habis lah. Dia tak suka wording tu. Dia tak suka wording tu, ada di YouTube. Dia bangun, dia kata, "Menteri, saya minta tarik balik Islam Malaysia sebuah negara Islam." "Saya tak nak. Saya nak tukar balik teks tersebut, Islam sebuah negara sekular." Apa implikasi kalau Islam sebuah negara sekular? JAKIM tak boleh ada, tuan-tuan. JAKIM tak boleh ada. Kita tak boleh nak guna hak keistimewaan seperti mana yang kita dapat pada hari ini. Sungguh pun syariat Islam tidak betul-betul tertegak di Islam, di Malaysia. Tetapi setidak-tidaknya ada ruang kita nak implement ataupun ada ruang istimewa Islam tersebut untuk kita sebarkan dakwah, untuk kita beri penerangan. Cuma saja kelompongan tersebut mesti diperbaikilah. Banyaklah kelompongan. Saya nak sebut dari sudut satu pandangan sisi. Jadi ketika itu dan kita tengok ahli parlimen tersebut, dia beri ria, dah duduk bangun lagi, duduk bangun lagi, kemudian bangun lagi 3-4 orang, bangun lagi sokong, menyatakan bahawa mesti statekan bahawa Islam adalah Malaysia adalah negara sekular. Implikasi sangat besar kepada kita. Jadi kerana itu, ruang demokrasi dan ruang perlembagaan yang ada yang memberi hak keistimewaan kepada Islam, kita kena pertahan dan kita kena jaga. Dalam masa yang sama, kita kena perbaiki pelaksanaan dia. Orang-orang yang nak melaksanakan Islam ni, dia tak faham lagi. Orang-orang yang duduk dalam kepimpinan negara, dia belum lagi faham macam mana nak aplikasikan Islam. Kita kena letak orang yang betul-betul faham supaya Islam itu benar-benar tertegak. Itu kita punya kerjalah. Dia macam senang kata orang baru Islam, orang dah hidup 30 tahun, tiba-tiba dia baru nak masuk Islam. Macam itulah kat Malaysia, penuh dengan kejahilan. Makna kita kena isi supaya dia betul-betul menjadi sebuah negara yang betul-betul mengaplikasikan sistem Islam dari sudut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Itu nak cerita tentang fasa yang keempat. Tak habis lagi fasa yang keempat. Itu nak cerita dari sudut sistem. Okey, faham ya? So fasa yang keempat, sistem dunia telah berubah, tiada lagi sistem khilafah, jatuh mulkan jabarian. Kemudian selepas daripada fasa yang keempat, fasa yang terakhir yang disebut sebagai fasa ala minhajin nubuwah, fasa yang kembali kepada sistem pemerintahan kenabian. Kita kata nabi mana pula datang? Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya bila mana turunnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bunuh Dajjal, ketika itulah bermulanya zaman era pemerintahan ala minhajin nubuwah. Nabi Isa bukan datang bunuh Dajjal terus kiamat, tak. Nabi Isa datang bunuh Dajjal. Islam ketika itu bertapak di atas bumi ini sekitar 40 tahun. Sekitar 40 tahun Islam diurus tadbir oleh Nabi Isa alaihissalam. Disebut dalam hadis, ketika itu tiada agama melainkan hanya satu agama. Bayangkan, waktu tu memang aman seaman-amannya. Sampaikan disebut buah delima, bila makan buah delima, ambil kulit delima tersebut boleh buat payung untuk 3-4 orang. Maknanya dunia itu ketika itu sangat-sangat aman, sangat-sangat barakah. Allah turunkan keberkatan yang sangat-sangat hebat. Lembu seekor macam kita kenduri satu kampung dalam, katalah paling-paling tidak 800 ribu orang seekor kan. Ni lembu seekor boleh makan puluhan ribu. Satu kambing boleh makan satu kampung. Kita satu kambing, satu surau ni belum tentu lagi, tuan-tuan. Nak-nak lagi ada ramai sekarang ni peminat kambing. Dia ambil hak dia banyak betul. Dia ambil hak dia banyak-banyak. Siap tapau lagi letak dalam poket. Peminat kambing sungguh. Tapi zaman ketika itu, satu ekor kambing boleh makan satu kampung. Maknanya gemuk besar kambing ketika itu. Nabi nak gambarkan betapa nikmatnya zaman fasa yang kelima. Tapi tuan-tuan jangan tunggu fasa yang kelima. Sebab apa?
Sebab kalau nak tunggu, nak sampai fasa yang kelima, kita kena melepasi satu zaman fitnah di fasa yang keempat. Apa zaman fitnah tersebut? Ni sekarang kita berhadapan, tetapi belum lagi sampai kepada kemuncak zaman fitnah. Kita baru introduction, permulaan, mukaddimah kepada zaman fitnah yang sangat hebat. Sehinggakan Nabi SAW sebut, zaman fitnah ketika mana Dajjal nanti adalah zaman yang paling aku takut, lebih daripada zaman fitnah sejak daripada Nabi Adam sampailah kepada akhir zaman. Tak ada zaman yang paling hebat ataupun yang paling aku takuti melainkan fitnatul Dajjal. Dan Dajjal ini disebut bukan hanya Nabi SAW sahaja. Setiap Nabi yang diutuskan Allah Ta'ala, Allah Nabi akan sebut tentang Dajjal. Jadi di sini ada dua pentafsiran. Sama ada yang pertama, Dajjal itu memang sangat kuat fitnahnya sehinggakan Nabi terpaksa sebut setiap masa. Ataupun yang kedua pentafsirannya, memang setiap Nabi tersebut Dajjal dia datang. Dajjal memang datang setiap daripada Nabi. Sebab apa? Sebab dalam satu catatan, kalau tuan-tuan rajin untuk membuka buku-buku, ada sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Isa Daud. Ada sekarang ni terjemah bahasa Melayu dah. Muhammad Isa Daud ni seorang penulis Mesir. Dia tulis, dia kata apa? Dia buat satu, dia jumpa satu manuskrip lama. Manuskrip lama ini dia bukan catatan orang-orang Arab lama tak, dia lama sungguh, memang sebelum Quran lagi. Catatan-catatan lama sebelum diturunkan Al-Quran, dan difahamkan catatan ini adalah suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi. Wallahu alam kebenarannya, tetapi ini satu penemuan. Dan dalam catatan tersebut telah menceritakan tentang satu sosok tubuh yang hidup dan dia berjumpa dengan ramai Nabi. Sosok tubuh ini dia jumpa dengan, berjumpa dengan Nabi Musa. Kemudian sosok tubuh ini berjumpa dengan Nabi-Nabi yang selepas tu, sampailah Nabi terakhir yang dia jumpa, Nabi Isa AS. Semua Nabi dia jumpa, dan semua umat Nabi ketika itu dia sebarkan fitnah. Dan fitnah itulah fitnah, fitnah Dajjal. Ketika mana selepas dia berjumpa dengan Nabi Isa AS, kemudian dia balik ke sebuah pulau yang tempat dia duduk asal lahir dia. Dia masuk ke pulau tersebut, akhirnya ketika itulah malaikat tangkap dia, ikat dia. Sebab apa? Sebab dikatakan kepada Dajjal tersebut, kamu sekarang ini tak boleh nak keluar dah, kerana ketika ini telah lahir Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad lahir, Dajjal diikat. Dan Dajjal ini dikatakan mempunyai umur yang panjang. Umur yang panjang, maknanya dia, dia tak matilah. Sejak daripada dilahirkan sampai hari ini dia masih hidup. Itu perbincangan ulama. Ada lagi 2-3 orang yang umur panjang, di antaranya Nabi Khidir AS. Nabi Khidir AS, sebab apa dia boleh hidup panjang? Sebab dia minum al-ma'ul hayah, mak ataupun air kehidupan. Dengar cerita tak? Air kehidupan. Kan dia pergi travel dengan Iskandar Zulkarnain. Dia pergi travel dengan Iskandar. Iskandar Zulkarnain, dia ada seorang pembantu. Pembantu dia ini Nabi. Nabi apa? Nabi Khidir lah. Dan dia ni dikatakan sepupu, sebenarnya sedara lah. Iskandar Zulkarnain ataupun Zulkarnain dan juga Nabi Khidir, mereka ni ada sangkut paut sedara mara. Satu kali dia nak pergi travel, Zulkarnain ni dia tahu ada satu tempat ma'ul hayah. Pergi dengan Nabi Khidir AS, jalan lah dekat pelosok-pelosok dunia yang kita semua tak dapat nak explore. Pergi pelosok dunia, akhirnya ditakdirkan Allah tak jumpa. Yang jumpanya hanya Nabi Khidir sahaja. So Nabi Khidir minum dan mandi air tersebut, akhirnya Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada Nabi Khidir supaya dia hidup lama. Ni dicatat dalam buku-buku sejarah. Betul tak betul? Wallahu alam. Sebab dalam hadis tak sebut secara jelas tentang kehidupan Nabi Khidir AS. Alakulihal, yang paling penting ialah kita melihat zaman kita pada hari ini, itu zaman, zaman fitnah. Sebelum nak sampai kepada zaman Nabi Isa AS, kita berhadapan dengan zaman fitnah yang sangat-sangat menipu kita. Apa zaman fitnah yang sangat menipu kita? Di antaranya ialah Nabi SAW sebut tentang fitnah berkaitan dengan harta. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi sangat-sangat
menekankan kepada kita untuk kita mentadabbur surah Al-Kahfi. Tentang baca surah Al-Kahfi tak? Saja tanya kan. Kalau tak ada surah, tak ada, tak boleh nak baca, buat sesi tadabbur ataupun sesi tafsir surah Al-Kahfi. Penting. Sebab apa? Dalam surah Al-Kahfi ini menceritakan tentang cabaran dan fitnah yang umat Islam akan hadapi ketika akhir zaman. Itu. Sebab itu Nabi kata baca 10 ayat surah Al-Kahfi terhindar daripada fitnah, terhindar daripada fitnah dajjal. Baca secara zahir, ya betul, bacalah. Tetapi yang paling penting, baca dan kita ambil intipati surah Al-Kahfi, kerana intipati itulah yang menjadi benteng kepada kita untuk lawan fitnah dajjal. Dalam surah Al-Kahfi ada cerita tentang 4 peristiwa, iaitu yang pertama peristiwa Ashabul Kahfi, yang kedua kisah tentang Ashabul Jannatain, kisah pemilik 2 kebun, yang ketiga kisah Zulkarnain, yang keempat kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Keempat-empat kisah ini menggambarkan kepada 4 fitnah yang manusia akan hadapi di akhir zaman, yang mana manusia ramai tergelincir dan tersungkur di atas 4 fitnah ini. Yang pertama ialah fitnah agama. Kalau kita tengok dalam kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda Ashabul Kahfi melarikan diri untuk menyelamatkan agama dia. Pada hari ini kita tak kata bahawa kita pada hari ini diserang dengan serangan seperti mana Ashabul Kahfi, kita kata tak. Tetapi kita diserang dengan serangan ideologi pemikiran, sehingga kan Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il layli muslim. Nabi sebut akhir zaman nanti kamu akan hidup, kamu beramal lah. Nabi sebut kepada sahabat, kamu nak beramal, kamu beramal sekarang, kerana kamu akan hadapi zaman fitnah di hujung nanti. Kaqita'il layli muslim, kehidupan yang mana seperti malam yang gelap gelita. Apa makna gelap gelita? Gelap gelita ini adalah maknanya manusia tak mampu membezakan mana yang baik, mana yang betul, mana yang hak, mana yang batil. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pada pagi hari manusia beriman, petang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Manakala pada petangnya dia kafir pula, pagi esok dia pagi petangnya dia beriman, petang esok dia kafir pula. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia telah menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Manusia memandang kepada kenikmatan dunia sehingga telah menjual asas-asas agama, menyebabkan dia solat pergi surau, solat terawih, hari raya dia lah yang paling cantik sekali pakaian dia. Tetapi rupa-rupanya hatinya kufur kepada Allah Ta'ala. Dia iman ataupun dia Islam dari sudut pakaian, Islam dari sudut nama. Kan dalam hadis lain pun Allah, Nabi sebut juga tidak tinggal Islam di akhir zaman melainkan hanya pada nama. Dan ianya sedang berlaku makin pesat pada hari ini. Solat Jumaat. Ada satu hadis lagi saya tak ingat dari sudut matan dia, bahawa ada sekelompok manusia di akhir zaman yang mana pergi menunaikan solat berjamaah tetapi padahal dia tidak beriman. Maknanya dia kufur, dia syirik pada Allah Ta'ala. Pun ada satu hadis, nanti saya bawakan hadis. Ini perkara yang sangat menakutkan kita. Belum tentu kita, nama kita, kata nama saya Syahir, belum tentu nama kita Syahir, kita ni dihukum Allah Ta'ala beriman. Kita sangka kita beriman, tetapi ada perkara-perkara yang telah menafikan kita iman, maka kita jatuh kufur pada Allah Ta'ala. Itu kita takut. Kita sebut serangan dalam bentuk akidah. Apa serangan dalam bentuk akidah yang kita tengok pada ini? Manusia yang beriman kepada ideologi moden, meyakini bahawa sistem yang ada pada hari ini sudah cukup, kita tak perlu hukum Allah Ta'ala. Ah, bahaya. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Ini Allah sebut, Allah sebut jelas. Bila mana diajakkan kepada mereka, idza du'u ila Allahi wa rasulihi, diajakkan kepada mereka untuk mengikut Allah dan Ta'ala, ikut apa dia? Liyahkuma bainahum, untuk berhukum dengan hukum Allah dan juga Rasul. Idza fariqun minhum mu'ridun, ada sebahagian daripada manusia yang menolak dan juga mereka telah
mengingkarinya, habis kufur. Sebab itu kalau kita tengok, kita belajar akidah kan, muslimin dan muslimat. Kalau belajar akidah, kalau kita tak belajar tentang perkara-perkara yang membatalkan syahadah, maka tak lengkap kita punya pengajian akidah. Tuan-tuan kena tengok apa perkara yang boleh membatalkan syahadah. Di antaranya iaitu bila mana, salah satulah, saya dalam sebuah kitab yang saya baca ada 11 perkara. Ada setengah kitab ada 20 perkara yang membatalkan syahadah. Tetapi dia tidak lari daripada konsep 4, iaitu beriman kepada Allah secara uluhiyah, beriman kepada Allah secara rububiyah, beriman kepada Allah secara asma'us sifat, dan beriman kepada Nabi SAW. Ini bukan tauhid tiga Wahabi tu, tidak. Nak cerita tentang ini kaedah bagaimana kita menetapkan bagaimana seseorang itu boleh jatuh syirik ataupun tidak. Jadi bila mana salah satu konteks ataupun salah satu cara untuk kita membuat satu ukuran seseorang itu beriman ataupun tidak kepada Allah Ta'ala, bila seseorang itu berhukum ataupun mencari hukuman selain daripada hukuman Allah Ta'ala. Katanya kita sekarang ni negara demokrasi, katakanlah. Sebab saya sedih, sebab baru-baru ni kalau kita semua sedih mengikuti perkembangan politik Malaysia, kita tengok adanya cadangan-cadangan, salah satunya untuk menaik taraf sistem kehakiman ataupun menaik taraf sistem syariat Islam. Sebahagiannya menolak di atas dasar demokrasi. Yang tu kita sedih. Sebab apa? Sebab dia tidak ada masalah. Ada setengah kata, kenapa nak naikkan sangat syariat Islam? Rakyat ramai lagi yang tak makan. Rakyat lama, itu bukan masalah dia. Itu kita naik sama-sama. Sekarang ni kita nak memperbaiki sistem. Memperbaiki sistem bukanlah bermakna kita menolak kebajikan rakyat, tidak. Menaikkan sistem adalah hak Allah Ta'ala. Meraihkan ataupun menjaga kebajikan rakyat pun sama, adalah hak Allah Ta'ala. Dua-dua buat sebenarnya. Cuma politik persepsi Malaysia yang kita kena jauhkan. Itu semua politik persepsi. Kita kena tengok dari sudut politik yang matang. Jadi bila mana ada satu kelompok yang mana menolak dilaksanakan hukuman syariat ini, dinaikkan hukuman syariat ini, tuan-tuan tengok tak ada satu demonstrasi dia patahkan rotan? Tak tengok kan? Ada satu demonstrasi, dia buat satu simbolik, dia kumpul ramai-ramai, dia patahkan rotan. Dia kata ini dia rotan, kami tak nak rang undang-undang ini diterima dalam parlimen. Dia patahkan rotan atas simbolik, kami tak nak hukuman rotan ini dilaksanakan. Dalam erti kata yang lain, dia telah mengingkari hukum Allah Ta'ala. Kita dari sudut saudara sesama Melayu, sesama Islam, kita kena timbul rasa sensitiviti sedih. Sebab apa? Sebab umat Islam masih lagi belum faham tentang pelaksanaan hukum yang berteraskan kepada syariat Islam. Perkara sini adalah berasaskan apa yang Allah Ta'ala sebut. Dia tidak ada masalah dari sudut ini mana dia punya priority dan sebagainya, tidak. Dari sudut Islam mesti ditegak di atas hukum Allah Ta'ala. Bila mana seseorang meyakini hukuman Allah tidak relevan dan tidak patut dilaksanakan di atas dasar tidak bersesuaian dengan zaman, maka kita khawatir. Kita khawatir di sisi Allah iman yang tertolak. Sebab telah menidakkan hukum Allah Ta'ala. Itu kita kena sampaikan kepada masyarakat. Kita nak tegak hukum Allah ni sebab kita nak memadamkan sistem yang ada pada hari ini. Kerana itu asas keimanan. Dia bukan semata-mata bincang berkaitan dengan politik mileage ataupun politik yang berkaitan dengan hak ataupun kepentingan politik semata-mata, tidak. Dia berkaitan dengan akidah yang mesti diperjuangkan oleh umat Islam. Jadi kerana itu bila mana kita tengok salah satu unsur syirik yang memadamkan manusia, itulah dia. Solat tak tinggal, puasa tak tinggal, zakat bayar, haji 3-4 kali pergi. Tetapi bila mana menidakkan hukum syariat Islam, maka ketika itu hati-hati dengan akidah. Sama juga bila mana berkaitan dengan hukum muamalah. Allah kata wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba, tapi dia nak juga buat sistem riba. Katanya dengan sistem riba mampu untuk membangun negara, katanya. Maka dia telah menidakkan hukum Allah. Kena nasihat orang begini.
kalau mereka implement juga di atas dasar nak pastikan ekonomi makin meningkat, tak boleh, riba memang haram. Kena bagi tahu, bukan atas dasar kita benci dia, tidak, atas dasar nak selamatkan saudara kita ni. Sebab tu kita kena tengok dari sudut satu pandang positif. Nah, satu pandangan yang positif. Sebab Allah, sebab Nabi sebut, kamu tolonglah orang yang dizalimi dan tolonglah orang yang zalim. Sahabat tanya, macam mana kami tahu nak tolong orang yang dizalimi? Macam mana kami nak tolong orang zalim? Nabi kata, kamu jatuhkan kepimpinan yang zalim. Kamu tolong dia, sekat dia daripada buat zalim. Sebab itu kita nak tolong. Misi kita nak bantu. Bila mana adanya sesebuah kumpulan yang menaikkan hukum syariat, menaikkan sistem-sistem, sebagai contoh sistem-sistem yang bercanggah dengan Islam, mesti dinasihati dan dihalang dengan kuasa. Sama juga sistem pelaksanaan cukai, sebagai contoh sistem pelaksanaan cukai, kalau kita tengok rujuk kepada Majlis Fatwa Kebangsaan Muslimin dan Muslimat, balik ini download Majlis Fatwa Kebangsaan, tak ada sebut harus. Majlis Fatwa tak sebut harus. Tahu-tahu masuk dalam surat khabar, GST harus. Ini GST, ini sebut GST. Saya sebut sebab atas dasar, saya berani sebut sebab Majlis Fatwa ada. Saya boleh bawa kenyataan Majlis Fatwa. Kalau berkaitan dengan pendapat individu, saya tak sebut mungkin. Tapi saya nak sebut, Majlis Fatwa kata begitu. Majlis Fatwa sebut, ya harus. Tetapi harus dengan beberapa syarat. Syaratnya, tidak boleh membazir. Buat konsert membazir tak? Membazir. Tak boleh GST. Syarat yang kedua, mesti kerajaan iltizam untuk melaksanakan syariat Islam. Ada tak? Tak ada. GST tak boleh implement. Jadi kena tengok kepada Majlis Fatwa Kebangsaan. Macam saya katalah, saya kata babi haram dimakan ketika darurat, lalu masuk paper babi halal. Betul tak? Dia punya statement dia. Tak betul. Sama lah macam GST. GST diharuskan dengan beberapa syarat yang sangat ketat. Tiba-tiba masuk paper Majlis Fatwa Kebangsaan mengharuskan GST. Tu panggil khianat kepada keputusan Majlis Fatwa. Itu kena hati-hati. Sebab apa? Sebab GST ialah satu sistem yang mengambil harta orang miskin. Sedangkan Islam mengharamkan diambil harta, walaupun dalam konteks zakat harta tak dibenarkan oleh orang miskin. Zakat pun Islam tak ambil, apatah lagi cukai. Cukai memang tak boleh. Cukai kepada rakyat dah ada pertikaian. Cukai kepada orang miskin tak ada pertikaian, tuan-tuan. Orang miskin tak boleh terima, tidak boleh diambil cukai daripada mereka. Kita kata alah, 5 sen pun tak boleh. Bukan pakai pasal nilai. Pasal hukum Allah Ta'ala. Pasal hukum Allah Ta'ala. Allah kata orang miskin tak boleh dikenakan cukai walaupun 1 sen sekalipun. Kerana mengambil harta orang miskin dalam keadaan yang batil, dalam keadaan yang salah, adalah satu bentuk kezaliman dan juga kejahatan di sisi Allah Ta'ala. Itu bukan zalim dari sudut pandangan kita. Pandangan kita dah zalim dah. Pandangan Allah juga zalim. Jadi kerana itu kita kena melihat zaman fitnah yang ada pada hari ini. Kita kena berhati-hati. Kalau kita menolak sebahagian hukum, sama ada, tak kisahlah hukum jinayat. Macam tadi saya sebut jinayat berkaitan dengan syariah Islam, hukum muamalat, riba, cukai dan sebagainya, ataupun hukum-hukum yang lain, menidakkan sebahagian daripada hukum Allah Ta'ala disebabkan rasa ego, rasa untuk memenuhi kehendak syahwat kita, memenuhi kehendak nafsu yang ada di atas dunia kita pada hari ini. Ketika itulah Allah, Nabi sebut, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman, malam dia kafir. Dalam erti kata, manusia inilah manusia yang hidupnya Islam, namanya Islam, pakaiannya Islam, amalannya Islam, tetapi intinya itu batal Islamnya. Intinya itu tidak diterima keislamannya di sisi Allah Ta'ala. Kerana itu saya datang nasihat supaya kita sama-sama memperbaiki keimanan, untuk memperbaiki rasa penerimaan kita kepada
tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kita sebut la ilaha illallah maknanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tiada hukum selain pada hukum Allah. Tiada siapa yang layak aku minta tolong selain daripada Allah. Tiada siapa yang layak untuk aku sembah melainkan Allah. Tiada siapa yang layak untuk memberi rezeki selain daripada rezeki yang datang daripada Allah. Itu makna kalimah la ilaha illallah. Jangan kita la ilaha illallah lepas tahlil la ilaha illallah 100 kali. Tengok jam, tanya nasi mana? Duk tahlil makan, tahlil makan, tahlil makan. La ilaha illallah kita perbaiki iman kita. La ilaha illallah kita perbaiki keimanan kita. La ilaha illallah tiada hukum yang layak aku ikuti melainkan hukum Allah Taala. Kerana itulah yang akan membenarkan keimanan kita, yang insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima syahadah kita. Lebih-lebih lagi kita di akhir zaman ni kita kena banyak-banyak berjaga dan banyak-banyak berhati-hati dengan serangan ideologi-ideologi moden yang ada di luar sana. Nak cerita secara detail ideologi moden mungkin lain kali lah. Apa dia serangan-serangan yang dibawa masuk kepada kita? Allah sebut dalam Al-Quran, zuhrufal qawli ghurura. Serangan syaitan-syaitan ini ataupun disebut sebagai syaitan manusia dan juga syaitan jin dan syaitan manusia. Salah satunya serangan ideologi moden ni lah. Disebut oleh Allah Ta'ala zuhrufal qawli ghurura, bisikan yang ternampak indah di mata kita. Kita tak sedar kadang-kadang apa yang dilontarkan kepada kita, satu bisikan tawaran yang indah. Rupa-rupanya bisikan itu adalah tawaran-tawaran syaitan yang cuba untuk merosakkan akidah kita. Bisikan kita mesti memperjuangkan hak asasi kita, rupa-rupanya nak padam hak asasi manusia. Kita tak sedar kadang-kadang memperjuangkan hak kita sebagai manusia yang hidup di atas muka bumi ini, dalam masa yang sama menolak hukum syariat Allah Ta'ala. Akhirnya semua pakat senyap. Rupa-rupanya satu bisikan untuk memadamkan akidah kita, menolak hukum-hukum Allah Ta'ala, jadi menyebabkan terbatal akidah kita. Jadi kita ambil sebagai satu iktibar ancaman akhir zaman yang saya sebut pada pagi ini, supaya kita moga-moga kita doa pada Allah Ta'ala. Allah, Nabi pun biasa sebut dalam maksurat doa supaya kita mohon pada Allah supaya kita dijauhkan daripada syirik yang kita tahu dan daripada syirik yang kita pun tak sedar. Macam mana doa ni saya tak ingat lah. Bila nak baca on the spot dilupa jadinya. Adalah tentang buka maksurat. Dia selepas daripada bismillahirrahmanirrahim syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiu alim. Allahumma inna na'uzubika min Allahumma inna ingatlah. Adalah doa selepas daripada bismillahirrahmanirrahim tu, dia ada dalam susunan maksurat tu, dia ada minta berlindung daripada Allah daripada syirik yang jelas yang kita tahu, dan minta juga berlindung daripada syirik yang kita tak sedar. Kadang-kadang rupanya kita dah tersyirik daripada Allah Ta'ala. Maknanya memang ada manusia yang tak sedar dirinya telah syirik pada Allah Ta'ala. Tu dalam proses kita mohon kekuatan daripada Allah supaya kita nanti insya-Allah doa sama-sama jemaah di sini dan juga saudara-saudara kita di seluruh dunia ini, kita doa supaya kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan keimanan kita itu diakui oleh Allah Ta'ala. Allah tak tolak keimanan kita insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'mi absarahum fala yarawna illa al-badral munir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.